Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi stumble guys tidak bisa login ya. Jadi jadi buat teman-teman semua, jadi kemarin juga saya juga sempat tidak bisa masuk ke stumble guys. Dan cara mengatasinya di sini kita menggunakan aplikasi tambahan yang mana kita bisa membuat aplikasi stumble guys menjadi dua teman-teman. Jadi ketika untuk stumble guysnya tidak bisa dibuka, kita bisa membuka untuk versi yang kedua. Jadi dan otomatis akan terbuka ya teman-teman. Jadi sudah saya buatkan kemarin. Oke, jadi di sini kita menggunakan aplikasi yang namanya clone app teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store ya. Jadi kita bisa meng-clone untuk versi dari stumble guysnya. Ketika stumble guysnya yang pertama macet ataupun tidak bisa dibuka, jadi kita bisa menggunakan versi clone app teman-teman. Oke, jadi ini stumble guys dengan versi yang pertama ya. Jadi untuk saat ini masih bisa dibuka, teman-teman ya. Oke, kita masuk ya. Oke, jadi jika teman-teman untuk stumble guysnya tidak bisa dibuka, kita bisa mengklon untuk app ini, teman-teman ya. Oke, di sini sudah terbuka. Oke, untuk buat teman-teman yang mungkin cara mengatasi agar stumble guys bisa dibuka ketika error ya. Di sini kita langsung saja masuk ke bagian aplikasinya, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi tambahan yang namanya adalah clone app, dan teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Oke, dan di sini caranya tinggal kita klik saja di bagian tambahkan aplikasi, kemudian kita pilih aplikasi yang akan kita buat menjadi dua, yaitu aplikasi dari stumble guys. Kita klik seperti ini dan kita pilih ditambahkan aplikasi. Oke, dan otomatis untuk stumble guysnya akan menjadi dua teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah stumble guys yang ini, yang kedua adalah stumble guys yang ada di aplikasi dari clone app ini teman-teman. Nah oke, jadi ketika teman-teman untuk di aplikasi stumble guys yang pertama tidak bisa dibuka, silakan teman-teman bisa membukanya di bagian clone app, dan di sini tinggal kita masuk saja, kita klik saja. Oke, dan di sini kita akan langsung masuk ke aplikasi dari stumble guys yang kedua teman-teman ya. Jadi di sini juga kita bisa masuk ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mengatasi dari stumble guys error ataupun tidak bisa login, teman-teman bisa di clone saja untuk aplikasinya, kemudian kita bisa masuk dan kita juga bisa masuk menggunakan akun kita teman-teman ya. Nah oke ya, jadi cukup seperti itu untuk cara mengatasi stumble guys tidak bisa login. Kita bisa meng-clone untuk aplikasinya dan kita menggunakan aplikasi clone app ya teman-teman, bisa dapatkan di Play Store. Dan oke ya, jadi cukup seperti itu saja dan semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.